Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Kebumen. Kali ini saya akan memberikan sebuah amalan ataupun ijazah yang saya dapatkan dari guru saya yang berada di Kebumen saat itu, saat masih bersama di pondok pesantren, yaitu dibaca sebanyak 1000 kali amalan ini sehabis sholat fardu. Yaitu bunyinya yang begini. Simak benar-benar sahabat-sahabat semua. Semoga kita diberikan lancaran rezeki dan dipakulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna ataupun arti dari amalan ini, maka nantinya akan terbukanya, akan membukakan segala hijab yang menutup pada diri kita, hijab-hijab yang menutup pada diri kita, maka akan terbuka dengan amalan tersebut, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan kepada sahabat-sahabat semua amalan ini, yaitu dengan membaca sebanyak 1000 kali, yaitu ya fatahu ya alimu. Saya ulang lagi, ya fatahu ya alimu, 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 yaitu sebanyak 1000 kali selama 6 bulan, yaitu selama ataupun sehabis sholat fardu. Niatkan dengan tujuan yang baik agar Allah memudahkan, lancarkan segala urusan duniawi maupun akhirat kelak. Semoga Allah selalu senantiasa meridhoi apa yang kita harapkan. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.